apa yang membuat kamu melakukan itu kepada korban? Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon kota menangkap dua pelaku penganiayaan terhadap korban AM warga Desa Purwawinangun Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Hingga kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, Kapolres Cirebon Kota, AKBP Ari Indra Sentanu mengatakan, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu 15 Februari 2023 sekira pukul 1 dini hari. Pelapor saudara AM, waktu dan TKP hari Rabu kemarin tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 1 kejadiannya. Di dini hari di pos samping Kampling, Blok Kecitraan Wetan, RT 01 RW 03, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Untuk tersangka inisial KY dan MK. Peristiwa penganiayaan yang dilakukan para tersangka diduga didasari adanya dendam. Sebelumnya antara korban AM dan tersangka KY minum miras bersama di pos Kampling. Namun tiba-tiba terjadi cekcok antara keduanya. Pelaku KY melakukan pembacokan dengan golok terhadap korban sebanyak 1 kali mengenai punggung kanan. Sementara pelaku MK membacok korban sebanyak 5 kali mengenai perut, lengan tangan kanan, tangan kiri, dan punggung. Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami luka parah dan harus menjalani perawatan di ruang IC URSD Gunung Jati Cirebon. Sementara saat ditanya, salah satu tersangka MK awalnya tidak sengaja melakukannya. Namun akhirnya mengaku kalau dirinya pernah punya konflik dengan korban. Barang bukti yang berhasil disita satu buah golok yang masih terdapat bercak darah. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 170 dan 351 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Cirebon, Rian Haryanto melaporkan.